Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Bagi yang menjalankannya. Video kali ini kita akan melakukan servis atau perbaikan teman-teman. Kalau teman-teman pernah lihat pompa ini di video saya yang 1 tahun yang lalu. Nah, sama pergantiannya adalah di bagian swing clamp ya. Tuh, ini bisa lihat karet swingnya itu udah robek kayaknya. Jadi nanti bukan itu udah gak stabil ya teman-teman. Kali ini kita akan melakukan pembongkaran perbaikan. Untuk model seperti ini memang untuk pembongkaran tidak cukup, tidak begitu rumit ya teman-teman. Tinggal hanya membuka ini baut-bautnya, kemudian nanti ring penyangganya ini congkel ya, kemudian nanti ini kita congkel seperti ini. Nah, nanti bisa keluar dengan sendirinya. Oke, mari kita lakukan. Thank you.
Terima kasih.
Oke, teman-teman. Sudah beres ya, barusan kita proses. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi untuk perbaikan dan servis untuk model klep ayun seperti ini itu cukup mudah ya. Bisa kita bongkar pasang. Nanti kita tinggal kita uji coba ya, teman-teman. Sudah dipasang ya, setelah perbaikan ini pompa sudah bekerja seperti ini. Ini elevasi 1,5 meter ya, sudah bendungan panjang kita input sekitar 6 meter. Karena ini targetnya tidak begitu jauh, tidak begitu tinggi. Ya, kita yang naik. Nah, sini ya. Target naiknya ke kandang sapi, teman-teman. Ini lewat sini ya. Pipanya. Nah, ini dia. Nah, pipanya ini dia. Nah, di sini titik pembagi ini kalau dibutuhkan ke atas, nah, ke sana dicabut pasang sini, cuman ini masih dipasang di kolam ya. Gitu dia. Full ya. Oke, sekian saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.